Hai Wong Kito, balik lagi di YouTube channel Bikasep Krishna. Di video kali ini, Bli ada stay di salah satu hotel bintang 4, Hilton Garden Inn. Lokasinya tuh berada di kawasan Ngurah Rai Airport, Tuban. Suasananya kelihatan sepi ya, baik itu di restoran, di lobi, dan di parkiran. Tapi jangan salah, hotel ini lagi full untuk di satu sisi bangunan. Keren kan? Kita dapat di kamar lantai 3. Bagus nih RFID-nya. Readernya lucu ya. Jadi nggak kayak yang biasanya kotak gitu. Jadi di sini ada lemari. Dalam lemari nggak ada apa-apa sih. Cuman ada setrika, senter, safety box, terus sendal, terus gantungan baju, sama laundry bag. Dah itu aja. Sekarang kita masuk ke kamar mandi. Ini masuk kamar mandi kita langsung ketemu wastafel. Dan di sini ada dua mineral water. Terus ada apa ini? Ada body lotion, ada shampoo, sama ada body wash. Terus ada facial soap juga. Dan peralatan mandinya itu brandnya Crabtree and Evelyn. Ini brand lumayan mahal. Tisu, hair dryer, terus ada towel juga di bawah. Towel gede untuk mandi dan towel kecil juga. Ini ada dua laci, tapi kosong semua sih. Apa ya? Ini buat naruh gantung handuk kecil. Ini juga kosong. Terus ini dia klosetnya. Klosetnya bersih banget. Tapi bukan yang otomatis gitu ya. Jadi kita masih pakai ini yang manual. Wow, bersih banget. Tisu. Jadi pintunya cuma ada satu buat keluar kamar mandi ini. Jadi kalau mau BAB dan mandi ya cuma pakai pintu utama ini aja. Kita ke shower roomnya. Ini dia shower roomnya. Ini ada lapel sih. Terus shower roomnya lumayan gede ya. Nah itu showernya juga ada dua. Itu untuk yang di atas dan itu untuk yang kita pegang sendiri. Luas banget. Jadi kalau kita mandi airnya nggak ciprat-ciprat sampai keluar, jadi nggak bisa becek di sana. Kita lanjut ke kamar tidurnya. Sebelum ke kamar tidur kita lihat di sini ada kaca yang lumayan gede banget. Jadi kita bisa grooming di sini. Kita lihat kamarnya. Ini dia kamarnya. Kamarnya gede dan bersih banget pastinya. Itu ada dua lampu tidur di kanan dan di kiri. Dan ada apa sih hiasan dinding. TV-nya juga lumayan gede ya. Ini kalau nggak salah 32 inch. Ini kita bisa buat teh kopi juga. Ada Nescafe, Dilma. Terus ini apa sih? Creamer. Sedia pemanis buatan, tabletop. Terus ini ada gula kristal putih. Terus ini ada gula aren juga. Ada kursi. Kursinya satu ya. Oh, ada dua sih.
sama ini kursi buat kita apa ya, ya belajar, kerjain tugas kantor mungkin. Nggak dapat view pool karena saat ini roomnya agak penuh. Yang view pool itu udah penuh semua, jadi kita dapat view-nya parkir sama jalan. Itu jalan ke bandara ya, Jalan Raya Tuban. Kita cobain jasnya. OMG, tembus airport. Berarti kita kalau nginep sini mau ke airport tinggal loncat aja dari sini. Jack Gourmet. Habis nge-gym kita langsung renang. Kolam renangnya ada di bawah. Lihat itu. Dari pool dari gym ini kelihatan poolnya. Seriusan Bang mau renang? Beneran, kamu bisa renang? Bisa. Bener ya, yang dalam ya. Ini suasana malam di Hilton Garden Inn. Jadi ini benar-benar terang banget. Ini di lantai 3, lobby di lantai 3. Ini yang terang banget. Lobby di bawah itu dia. Itu lobby yang di bawah juga terang banget. Jadi semuanya tuh masih hidup lampunya. Koridor ke kamar-kamar juga terang semua, lampunya tuh hidup semua. Keren ya. Dan ini yang di sisinya kamar Bli itu semua isi. Sekian dulu video dari Bli Kasep Krisna untuk review hotel Hilton Garden Inn Tuban Kuta. Jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe YouTube channel Bli Kasep Krisna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. Tunggu episode berikutnya ya.